Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai mana pekerjaan kita? Kurang apa? Ini Pak, listrik mati. Oh, panas aja. Panas aja. Iya. Iya. Terus suruh ngisi gitu. Bisa gitu Pak, udah orang bisa buat kemarin lo abis makan air ada dari kemarin mati. Terus nggak bilang? Saya bilang sama Bapak. Kemarin udah bilang sih kemarin. Iya, lagi dipoto sama dia, dipoto kemarin. Apanya? Oh, lupa dia. Kita ngisi, Pak. Inilah Masjid 6 Syuhada dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta seluas 120 meter persegi. Berlokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04. Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Lantai pertama diresmikan oleh tokoh-tokoh di Desa Pemagar Sari bulan Juli 2015, Mei 2022. 40 meter dicor di depan masjid selebar 1,5 meter dana dari Bapak Haji dari gerobokan Bapak Haji Haryanto. Sementara pintu itu dari Ibu Murni dari Surabaya seluas atau senilai 12 juta sementara jalan dari Bapak Haji Haryanto senilai 11 juta rupiah. Inilah bagian dalam Masjid 6 Syuhada berlantai dan berdinding granit 150 dus sumbangan dari Bapak Haji Haryanto kembali dari Grobogan Jawa Tengah. Tampak megah, masyarakat terpana oleh kemegahan Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali karena dari berasal dari bahan-bahan yang sangat berkualitas dan dikerjakan dengan nyaris sempurna. Diperlukan dana 100 juta rupiah untuk finishing hingga genteng terpasang di lantai 2. Untuk kita teringat ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu jannah. Misra siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah dari lokasi Masjid 6 Syuhada inilah akan dipancarkan cahaya dakwah seluruh semesta melalui Radio 6 Syuhada dan Podcast 6 Syuhada melalui YouTube.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Enam Suhada. Enam Suhada ya. Itu. Enam Suhada dipasang di sini. Enam Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan Masya Allah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu kol aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dalam, lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja dulu. Thank you.